Ketemu lagi sama Aleta. Hari ini aku mau membuat kincir angin dari origami. Bahan yang kita perlukan adalah kertas origami, lem kertas, jarum pentul, styrofoam, dan juga gunting. Yuk ikutin cara buatnya. Kita membutuhkan satu lembar kertas origami, lalu kita lipat menjadi dua yang rata ya teman-teman. Lalu kita buka lagi, kita lipat lagi di sini juga. Garis yang ini kita potong menjadi 4 bagian ya. Belah kanan kita lem ke tengah semua ya. Jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Kita membuat lingkaran yang di tengah. Agar lebih cantik kita bentuk lagi ya menjadi bunga. Kemudian kita membuat gagang kincir anginnya ya teman-teman. Kemudian kita membuat porosnya, tapi ukurannya lebih kecil dari gagang yang tadi kita buat origaminya. Kita masukkan jarum pentul ini ke dalam yang di tengah ini. Nah, ini kan masih ada jarumnya nongol. Biar aman kita masukkan styrofoam ya.